luar biasa, penonton udah siap semuanya, pemirsa juga pastinya udah siap yang ada di rumah. Tema kita malam hari ini ngebahas apa sih, Bos? Temanya apa? Malam hari ini sesuatu yang nikmat, sesuatu yang enak. Wow, malam hari ini mungkin semuanya pernah melewatinya dan mungkin akan melewatinya ya. Ini sesuatu yang bikin jantung berdegup kencang, kaki meregang, merinding-merinding. Karena malam hari ini tema kita adalah nikmatnya malam pertama. Dan malam hari ini pertama kali kita langsung panggil ya Bos, bintang tamu kita seorang wanita cantik. Aduh, ini luar biasa pesonanya. Kenapa? Kenapa? Apaan? Ngomongin apa? Hei, apaan sih? Siapa sih? Rebutan aja mau manggil-manggil. Dia baru nikah, jangan diapa-apain. Baru nikah kemarin, baru belah duren. Hei, Mata mau manggil? Ya udah panggil aja kalau gitu, tepuk tangan dong. Dia baru nikah beberapa hari lalu, beberapa minggu tepatnya. Kenapa? Kamu ngiler? Ngiler lihat Ayu. Makasih ya Pak Haji. Ya yeah, halal, halal. Halal. Yeah, yeah, yeah. Dia juga udah halal sama dong sekarang. Ya kamu mau nanya? Cek, cek. Ah, aku pindah. Ayu, geser. Takut ini. Allahu Akbar. Hah? Copot. Jangan bang. Bang, jangan bang. Mau dipalak nih. Kenapa minum? Bener. Buang. Ayo, om. Jangan ditelen dong. Iya, makan. Mau dimakan. Ya udah. Dibuang om cincinnya nggak apa-apa deh, tuker tapi yang akik ya tukernya nggak apa-apa. Mau yuk main gede gitu yuk gimana kayak dukun. Ya udah pakai aja yuk. Ya udah main deh yuk, kalau itu nggak ketemu itu bapak. Iya kalau nggak ketemu ya om ya. Ya udah manggilnya apa yuk om. Kalau ponang kan. Oke terus korek. Mana? Tuh. Mama denger. Wih! Ajaib. Alhamdulillah. Kok bisa ada lagi sih? Ya, itu gimana dibalikin dong. Jangan dibaca. Balikin akik. Oh iya. Dia pakein. Sebelah kanan belakang ini. Kanan. Cie, baper nih, baper nih. Geli ayo. Pertanyaannya adalah bagaimana rasanya malam pertama sama teman SMP? Gimana? Ayo pindah ke sini dong. Ya udah. Nanti aku kamu di apa-apain lagi sama. Ya pokoknya rasanya sih mungkin lebih kecanggung kali ya, karena kan emang temenan banget dari biasanya awal. Biasanya curhat gitu-gitu ya. Dari awal. Orang maksudnya dia aja tuh sampai bilang kayak gila gue enggak nyangka bisa misalnya megang tangan lo, karena dulu tuh temenannya emang bener-bener temenan yang brosis banget gitu. Jadi ya canggung lah yang pasti. Teman sendiri lo kebayang? Kamu sama teman kamu ternyata malam pertama itu gimana ya rasanya? Nggak kebayang. Maksudnya pernah nggak sih ngebayangin kayak
Wah, gue bakal makan pertama sama lo nih. Sama sekali enggak, sama sekali enggak. Karena emang kita tuh sahabatan dari SMP. SMP sampai kuliah tuh emang temenan. Apa ya, maksudnya sebelum nikahin ini emang temenan. Jadi ya enggak pernah kepikiran sih, karena emang dulu tuh kita aku punya pacar, dia punya pacar. Gitu. Tapi sesuai enggak sih dengan malam pertama yang ada di bayangan lo dengan yang terjadi pada saat itu gitu? Gue malu. Iya, alhamdulillah sih berjalan dengan lancar. Sesuai bayangan, apa lebih dari yang lo bayangin? Malu Bu, pokoknya dia gini. Hari itu tuh maksudnya pas udah selesai nikahnya, kan kita ke hotel lah gitu. Ngapain terus hotel? Sih? Biasa main krambol. Terus oh, berarti habis acara, resepsi, langsung ke hotel. Terus sikat ya. Betul. Enggak, tapi emang gini, karena emang kita dari temenan, dan apa namanya, emang kita tuh, kan maksudnya gini, beda lah ya, maksudnya orang maaf bernafsu sama emang sayang tuh, menurut aku sih beda banget, jadi pas ya kita berangkat ke hotel gitu, emang kita ketawa-ketiwi aja bahas tadi soal acaranya gitu, sama dia itu buka angpau. Karena capek Bu, hampir 2 jaman lah kita buka sampai ngantuk kayak gitu. Jadi ya seru-seruannya sih di situ gitu, walaupun malam pertamanya ya gitu deh. Ya, ya. Ayo, ya. Malam pertama. Oh, anak, bayi, hamil. Oh, salah. Malam pertama, Yun. Ayo, sama pasangannya. Persiapan malam pertama. Oke, buset, rep. Persiapannya apa aja? Persiapannya mungkin dari pakaiannya. Malu, Bu. Serius. Lu begitu-gitu juga, yuk. Kan masih anak-anak. Oh, lu pakai tematik-tematik juga, yuk? Tematik sih enggak. Terus? Cuma, apa namanya? Baru belilah ya, biar jangan ditobek-tobek pakai. Biasanya kan, itu kan udah ada di seserahan kan. Apa namanya, pakaian, maaf, pakaian dalam, gitu-gitu segala macem. Jadi, pakai yang shake-shake-shake, lala gitu. Oh gitu, pakai stocking-stocking juga enggak? Mau berangkat kerja itu mah. Terus? Apa? Baju. Pakaiannya seperti apa? Yang lo jangan gunakan dong. Harus jawab, yuk. Pokoknya warnanya ini, pink gelap. Kayak gini nih warnanya. Oh. Malu. Apa sih? Terus. Terus. Atasan bawahan, apa? Iya, yang kayak ala-ala, apa namanya? Lingerie. Gitu, om. Gitu, om. Nanya. Apa Pak Tuan? Ini boleh nanya ya? Boleh dong. Nah, sekarang yang mau tanya nih jujurnya nih. Iya. Malam pertama itu yang ngajakin apakah perempuan dulu apa laki dulu? Ini. Iya enggak? Yang ngajakin pertama kali yang apa ngajakin. Apa suami dulu apa? Oh, Ayu, lu agresif katanya, Yu. Tahu dari mana? Dari alis lo. Alisnya itu lebih tebel lagi. Om enggak tahu. Tuh, begitu. Kabel, kereng ya? Ini. Siapa, yuk? Enggak sih, sama aja. Sama aja. Apa, Ayu? Ya udah, gak apa-apa juga kan udah suami istri. Kalau suaminya lebih ekspresif ya gak apa-apa. Enggak. Iya kan? Iya. Oh, lo, yuk. Gila, lu parah banget. Nah, ini seru banget ya. Aku masalahnya belum nanya-nanya juga sama dia. Jadi kita akan tahu banyak tentang Ayu dia. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tapi tanpa kata. Soalnya sambil dongengin gitu kan, ngadep belakang. Atau ambil nonton TV, kan masih baik. Oh, gitu, kan?